Desa Sambirejo yang memiliki luas 515 ribu hektar lebih ini merupakan salah satu desa unggulan di Wonosalam. Penghasilan penduduk yang rata-rata bertani dan berternak memungkinkan desa ini menjadi wisata edukasi di bidang pertanian. Hasil bumi seperti apokat, cengkeh, kopi, dan durian sangat melimpah di wilayah ini. Sebagai rasa syukur, untuk pertama kalinya Desa Sambirejo membuat event Antum Apokat dengan harapan kelak menjadi ikon wisata di Indonesia dengan konsep pesta rakyat hasil bumi. Sambirejo yang berada antara 600 sampai 700 di permukaan laut ini memiliki 4 dusun, yaitu Dusun Sambirejo, Dusun Kombo, Dusun Jumok, dan Dusun Sumber Arum. Tumpeng-tumpeng ini merupakan persembahan dari dusun-dusun itu yang diwakili para RW-RW di wilayah setempat. Tumpeng-tumpeng kirap ini juga tidak jauh berbeda, menggunakan hasil bumi baik buah, sayur, dan polo pendem yang ditata menjadi tumpeng yang sangat menarik. Berada di Desa Sambirejo, tepatnya di lapangan Desa Sambirejo, tempat kegiatan acara antisituasi di pagi hari ini, kegiatan Antum Pokat. Beginilah suasananya. Nah, di depan sana tampak terlihat tumpeng apokat yang akan siap dibagikan kepada pengunjung. Oh,
mulai mutakan saya ingatkan kepada Bapak. Sepuh ini sepuh para alim ulama dan seluruh masyarakat yang hadir pada acara Andun Apukah. Luar biasa. Demikian laporan Andum Apokat Sambirejo, Biro Wonosalam menyaporkan dari Jombang.